Objektif pengajaran saya pada hari ini adalah tentang kata majmuk. Murid-murid dikehendaki untuk mengenali serta menggunakan kata majmuk dengan betul dalam ayat. Mereka juga dikehendaki untuk mencari makna kata majmuk dengan menggunakan kamus. PMP hari ini lebih kepada penggunaan Frog VLE. Widget yang telah saya gunakan dalam Frog VLE hari ini termasuklah random name. Yang ini digunakan untuk sebagai cabutan nama untuk memulakan pelajaran hari ini. Selain itu, saya juga menggunakan widget embed dalam Frog VLE untuk menggabungkan PowerPoint yang telah dihasilkan oleh saya. Saya juga menggunakan quiz untuk mengetahui pencapaian objektif pelajaran hari ini. Aktiviti pengukuhan yang dikehendaki untuk disiapkan oleh murid menggunakan widget forum. Baik, sebelum kita memulakan pelajaran hari ini, sila lihat kad perkataan di hadapan. Baik, kita baca yang pertama. Terima. Okey. Besar. Kereta. Terbang. Guru. Kapal. Hari. Api. Tasik. Tengah. Okey. Baik, cikgu akan memilih beberapa orang murid keluar. Mereka yang dipilih dikehendaki untuk mengambil kad perkataan ini untuk menggabungkan kad perkataan ini menjadi satu rangkai kata. Okey. Yang pertama sekali. Baik, Felicia Tang. Okey, bagi kelas lihat. Kelas, sila baca. Guru besar. Betul tak? Betul. Okey, baik. Sila lekat di papan putih. Murid yang kedua, Aldo. Kelas, baca. Terima kasih. Okey, betul? Betul. Okey, baik. Sila lekat. Jiawei. Okey, kelas baca. Tengah hari. Okey, baik. Sila lekat. Ian. Kereta api. Okey, betul. Yang akhir sekali. Pang Yiwei. Okey, baik. Sila lekat. Perkataan-perkataan yang terbentuk tadi adalah merupakan kata majmuk. Jadi, pelajaran kita pada hari ini adalah kata majmuk. Bolehkah siapa beritahu cikgu apa maksud itu kata majmuk? Aldo? Kata majmuk ialah dua perkataan bergabung menjadi satu perkataan yang baharu. Baik, betul sekali. Kata majmuk merupakan gabungan dua perkataan untuk membentuk satu perkataan yang baharu. Baik, sekarang kita lihat konsep asas kata majmuk. Anda tentu tahu
atau digabungkan, hasilnya terbentuklah satu kata majmu' iaitu air mata. Air mata mempunyai makna yang tertentu dan berbeza maksudnya daripada kedua-dua kata dasar yang membentuk kata majmu' ini. Perhatikan bahawa tiada sebarang sisipan di antara kedua-dua patah kata yang membentuk kata majmu' ini. Baik, murid-murid sudah faham tentang apa maksud itu kata majmu'? Baik, sekarang anda cuba tuliskan kata majmu' pada papan putih anda. Sila angkat papan putih. Okey, betul. Baik. Sekarang anda boleh buka Chromebook anda. Saya sudah berkongsi dengan murid-murid site yang telah cikgu bina. Okey, boleh buka sekarang. Log masuk ke dalam Frog VLE anda. Sekarang cikgu akan mengedarkan lembaran kerja. Kamu dikehendaki mencari maksud perkataan dengan menggunakan kamus online ini di dalam Chromebook anda. Cikgu sudah sharekan site itu kepada semua murid. Okey? Baik. Sekarang cikgu edarkan latihan. Sila tuliskan nama dan juga tarikh hari ini. Anda diberi masa selama 10 minit. Sila cari perkataan maksud kata majmu' di bawah dengan merujukkan kamus. Okey, mulai sekarang. Baik, semua murid sudah siap? Siap. Baik, sekarang kita semak jawapan. Soalan yang pertama, kata majmu' yang dicari adalah hak milik. Siapa boleh beritahu cikgu apa maksud itu hak milik? TG? Hak milik ialah kekuasaan untuk memiliki sesuatu pemilikan. Okey, betul. Hak milik adalah kekuasaan untuk memiliki sesuatu pemilikan atau kepunyaan yang sah. Baik, soalan yang kedua. Reka bentuk. Siapa nak cuba? Okey, Zhou Yixuan. Reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu yang direka. Corak ataupun bentuk sesuatu yang direka. Betul. Okey, soalan yang ketiga, tunjuk ajar. Yiwei? Tunjuk ajar bermaksud segala macam nasihat dan ajaran. Betul, sila duduk. Segala macam nasihat dan ajaran, betul. Kemudian, kemas kini. Sherlyn? Kemas kini bermaksud baru atau sedang berlaku. Baru ataupun sedang berlaku ataupun semasa. Okey, akhir sekali, ibu jari, yang ni senang. Okey, Si Wei. Ibu jari bermaksud jari yang terbesar. Betul, sila duduk. Yang mana ibu jari awak? Baik, okey. Semua betul? Okey, sekarang anda boleh lihat Chromebook anda di bahagian atas. Ada uji minda. Di sana mempunyai kerja rumah sebanyak 10 soalan yang berkaitan dengan kata majmu' yang telah kita belajar hari ini. Cuba anda buatkan sekarang juga.
Okey, semua murid boleh mula jawab kuis sekarang. Selepas siap, anda perlu menekan butang hantar. Okey, semua sudah siap? Okey. PDP hari ini secara keseluruhannya berjaya kerana murid-murid dapat berinteraksi dengan guru dan juga menggunakan komputer untuk mencari maklumat-maklumat terkini melalui Frog VLE. Dengan ini, murid-murid dapat belajar dengan lebih seronok. Pembelajaran dapat berjalan dengan lebih lancar lagi. Baik. Untuk hari ini, kita telah belajar 5 kata majmuk. Sebagai latihan pengukuhan, murid-murid balik ke rumah dikehendaki untuk mencari 5 kata majmuk lagi. Di bahagian ini, latihan pengukuhan, anda perlu memberikan 5 kata majmuk yang lain selain daripada yang kita belajar hari ini. Okey? Kemudian, anda perlu typekan jawapan anda di bahagian bawah ini. Faham? Faham. Okey, baik. Terima kasih kelas.